Oke, di sini udah keluar ya ultimate-nya. Kita bakal coba lihat untuk si Noharin di ultimate-nya, cuy. Oke, ini dia ultimate dari Noharin. Wih. Anjay. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nalu Gamer Sandi, no game no life cuy ya. Masih di Ultimate Wars Awaken lagi cuy, yang dimana di video kali ini gue bakal coba review Noharin. Karena ini kemarin gue baru dapet yang si Noharin yang katanya itu supporter OP cuy. Apakah iya supporter OP? OP lagi aja. Kita bakal coba lihat dulu ya untuk skill-skill dari si Noharin ya di sini. Bentar gue lihat dulu nih. Nah, di sini cuy kita lihat-lihat dulu ya untuk skill-skillnya. Oke, di sini tuh udah ada skillnya ya. Balance Ball skill 1, ultimate-nya Summer dan pasifnya itu Assemble cuy. Kita lihat dari skill satunya dulu. Oke, di sini skill satunya ya Balance Ball. Di mana di sini itu Noharin memberikan damage itu 185% plus 24 poin damage cuy ya. Ini lumayan lah. Dan juga bisa ngereduce cakra 400 poin cuy. Gila. Reduce cakra loh 400 poin dan bisa nge-recover speed 150% coy. Recover speed 150% anjir. Dan 40% kemungkinannya itu dia bisa nge-silent target ya. Bisa nge-silent kayak misalkan stun gitu cuy selama 2 turn. Oh, ini bagus juga sih menurut gua. Skill-skillnya selain dia bisa nge-recover speed ya, dia bisa nge-silent juga cuy. Berguna nih ya. Ini baru OP banget nih cuy ya. Supporter OP ya ini si Noharin cuy. Oke, kita bakal coba lihat untuk ultimate-nya. Nah, ini ultimate-nya. Ultimate-nya itu di sini dia memberikan 297,84% plus 986 poin damage cuy ya. Untuk row enemy ya, row enemy itu kalau nggak salah yang depan deh, kalau nggak salah ya, dan reduce 24% attack cuy, 45% juga ya, bisa critical rate, wah gila sih, 24% attack, 45% critical rate cuy, anjay, GG juga ya, si Noharin, penasaran pengen lihat ultimate itu kayak gimana ya, oke, kita lanjut di pasifnya ya. Di pasifnya ini ada yang namanya Assemble Squad cuy, yang dimana di Assemble Squad ini ya itu dia bisa meningkatkan critical rate 10% dan ngereduce all enemy ya untuk attack tipe cuy ya, untuk attack tipe nih, dan cakra 300 poin ya, recover speed 200 poin, recover lagi loh dia, nge-recover speed lagi loh. Wah parah sih ini, asli parah ini cuy, si Noharin ini cuy. Ya jadi di sini gue udah build si Noharin itu sampai level 29 dan untuk si apa sih ini advance-nya itu gue belum build lagi cuy. Ini coba gue build lagi deh. Siapa tahu kan bisa sampai yang biru nih. Ini green plus 1 nih. Wah kayaknya nggak bisa sampai biru coy. Ya baru green plus 1 dan powernya itu 58.000, attack-nya 46.000, def-nya 11.000 dan HP 239.000 coy. GG juga ya anjay anjay. Ini kita upgrade lagi nih untuk skill satunya nih. Oke, sisa 17 bisa lah ini di upgrade. Oke, nice. Udah full ya. Ini gue bakal coba di main story. Pengen lihat ultimate dari si Noharin ya cuy. Oke, di sini gue bakal coba ya untuk si Noharin di main story cuy. Semoga ya ini untuk ultimate nya bisa keluar ya. Karena gue takut nggak keluar doang nih. Soalnya masih level kecil cuy. Oke, ini udah di in game nya ya. Di sini kita bakal coba untuk si Noharin dulu. Skillnya itu kayak gimana sih? Oh kayak gitu cuy untuk skillnya ya. Oke lumayan lah ya.
dia itu nembakin air cuy. Nembakin air gak tuh? Oke Kisame, wow, masih hidup ya, belum mati cok. Gue cepetin dia 2 kali. Ini mau, oh, ini pakai skill 1 di Shinohararin. Kita coba lihat ya skill 1-nya. Set. Oh, beda ya. Tuh kalian bisa lihat cuy. Di sini musuhnya ini terkena silent cuy. Terkena silent ya. Kalau kalian bisa lihat ada lope-lopenya tuh. Itu terkena silent ya. Oh, bisa nge-recover juga ya. Nice banget sih. Kita coba lagi Nohararin ya. Gila sih, GG sih nih, support cuy. Gue bakal pakai terus sih. Kritikalnya naik ya. Ini pasifnya si Nohararin nih. Oke, kita coba lagi cuy. Ini lama juga ya, gue pengen lihat ultimate-nya mamang. Gila ganas sekali Kisame gue. Aduh, jangan mati dong. Oke, di sini udah keluar ya ultimate-nya. Kita bakal coba lihat untuk si Nohararin di ultimate-nya cuy. Oke, ini dia ultimate dari Nohararin. Wih. Wanjay. Waduh, keren juga ya. Keren coy. Gila, keren anjir. Wih, gila. Itachi lebih keren lagi. Tapi keren enggak, serius. Lebih keren si Nohararin cuy. Tuh, ketimbang si Sakura, lebih keren si Nohararin ultimate-nya. Keren-keren gimana gitu ya. Wih gila, sejak kapan Zetsu bisa ngeluarin mulut buaya? Anjir, GG juga ya. Sasuke gue coy. Amaterasu loh. Oh, sakit banget cuy, nge-recover dia. Nice. GG cuy, Nohararin anjir. Wah, gue pasti bakal pakai terus nih. Wah, ultimate-nya belum keluar lagi ya. Gue pengen lihat ultimate-nya lagi coy. Anjir. Kisame apa? Ngeri banget ya. Oke, kita ultimate dari Kisame. Set. Wah. Oh, ini dia coy. Anjir, ngeri banget. Ngeri. Tapi lebih bagus Nohararin dong, pastinya cuy. Buset, sakit banget. Oke, Zetsu ultimate lagi. Mampus loh. Wah, kurang sakit coy. Sakura. Oh, lebih sakit Sakura ya. Buset. Kritikal anjir. Parah sih. Oke, kita kasih ultimate nih. Itachi bocil. Wah, mampus enggak tuh. Kagak mati coy. Mana nih, gue pengen lihat ultimate Nohararin nih. Wah, anjay. Sakit banget ya. Oh, kalian bisa lihat ya. Dia tuh nge-recover loh tadi. Kenapa langsung di iniin cuy, ya kan? Wah, oke, kesini gue perlambat dulu ya coba. Karena gue pengen lihat si ininya coy. Siapa? Nohararin ultimate-nya. Kita coba nih ya. Set. Oke, ini dia ultimate-nya. Mampus lu, trampolin cuy. Kakashi Obito ya, bertiga dia. Wah, anjir. Keren-keren. Tapi 59.000 doang ya. Oke deh, nggak apa-apa. Bagus tapi cuy. Soalnya dia support, bukan damage ya. Kalau dia damager, pasti gede cuy. Oke, kita gaskan lagi sampai mati nih ya, sesukainya. Kagak kepencet dong. Anjir, sakit banget cuy. Nah, ini ultimate dari si ini nih. Oh, anjir, gue pikir udah keluar loh ultimate-nya. Ternyata belum ya, Sakura. Oke, mampus nggak tuh? Nggak mati cuy. Oh, mati sini. Kagak mati mamang, ya kan? Terakhir ultimate dari Neng Sakura. Mampus loh, getok pala lo. Langsung mati dong. Emang Sakura nih overpower banget nih, critical dia. Wah, nice, langsung menang ya. Wah, nice banget sih. Ultimate dari si Rin ya, bagus banget cuy. Itu animasinya gokil sih. Ya, jadi sampai sini dulu cuy untuk video kali ini. Gue udah review ya untuk si Nohararin, yang dimana dari skill 1
sampai skill ultimate itu bagus-bagus banget ya, karena dia support cuy. Ya maklum lah damage-nya nggak gede ya, jadi wajar karena dia support ter-OP, inget ter-OP cuy. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe cuy. Aku jangan lupa berdiri, sampai ketemu di video selanjutnya. 君の虜になって